Assalamualaikum, saudaraku mau city care yang harganya terjangkau, murah, terus irit bahan bakar, solusinya ini lur 39 juta udah dapat. Ya, monggo yang mana silakan, ini Chevrolet lur 2004 oh enggak salah. Ada juga yang baru masuk Kuda, Ayla, ini baru masuk semua, Vansa, Datsun yang di belakang ini loh ya khususnya. Stream harga enggak salah 60-an ya. 70 jutaan ya RGX. Baru masuk juga yang harga 60 berapa gitu, silahkan datang ke sini. Untuk selanjutnya ke Mas Manu, jangan lupa saking banyaknya penipuan, untuk yang beli online wajib video call sama saya untuk menghindari penipuan, atau kalau tidak ada saya jangan di DP dulu ya, atau bisa langsung ke Bu Ika, Bu Monik kalau saya pas pergi, itu saran yang saya sampaikan. Dan jangan lupa datang aja ke Kacung Motor lur, pilihannya banyak, tukar tambah juga bisa. Kalau mau tukar tambah jangan lupa selalu tukar gambar dulu sama admin kita. Admin kita ada di profil atau di link deskripsi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Manu, sudah disampaikan sama Bos Kacung, kalau untuk pembelian online, DP online harus video call dengan beliau, Bu Monik atau Bu Ika. Melalui admin yang ada di deskripsi. Terus nanti setelah video call dengan adminnya, milih mobilnya apa sudah cocok, video call dengan Bos Kacung, baru ke kantornya. Baru ke kantor ya. Ke kantornya di sebelah sana. Ya nanti kita tunjukkan kantornya. Ke kantor apa? Untuk minta rekeningnya itu di kantornya. Nomor rekening pribadi admin tersebut. Jadi melalui kantor. Nah, nanti ada beberapa ya. Tak kasih lihat ke kantornya ya. Sebentar, sebelum kita review yang ada di sini, ke kantor dulu biar nggak salah paham. Dan saya jelaskan juga, Kacung Motor hari ini nggak menyediakan namanya angsuran atau kredit, tidak melayani angsuran kredit atau menyediakan leasing, nggak ya. Itu perlu dipahami. Kalau ada yang mengatasnamakan Kacung Motor bisa kredit bisa ini, hati-hati. Kita sudah sampaikan berkali-kali, nanti kalau tetap ngotot uangnya hilang bukan tanggung jawab kita ya. Yuk kita ke kantor dulu. Nah, kalau kantornya sebelah ini ya. Ini kantor kita, kantor Kacung Motor. Kalau garasinya di sana ada juga, garasi utamanya di sini juga. Yuk kita ke kantornya, kita lihat mana sih nomor rekeningnya yang biasa untuk transaksi di Kacung Motor ya. Nah, di sini nanti ada admin-admin kita, tapi masih istirahat ya. Kalau mau minta tak kasih lihat. Nah, ada nama siapa aja kayak gini nanti. Oke, udah tahu ya. Nah, itu tadi cara mekanisme untuk pembelian atau DP online di Kacung Motor ya. Harus video call melalui adminnya yang ada di deskripsi, terus Bos Kacung, lalu minta nomornya di kantor tersebut ya. Gitu ya, sudah paham, sudah jelas. Dan di sini tidak melayani namanya kredit atau angsuran, bahkan tidak menyediakan leasing. Kalau mau silakan cari leasing dari luar, ACC bawa ke sini ya. Terus kita review beberapa saja hari ini, karena kondisi kurang fit ya, kurang fit, cuaca panas dan sebagainya, beberapa hari ini kecapean. Kita review yang di Kacung Motor beberapa aja. Ada Chevrolet Spin di 30 jutaan tadi sudah sebutkan, 39 nego sama busurnya, transmisinya manual. Monggo yang minat silakan plasnya, platnya S ya. Pajaknya juga insya Allah masih aktif. Juga ada Avanza 2011 yang ini, 2011 di 100 jutaan saja ya. 100 jutaan, kondisinya tak kasih lihat sedikit ya. Tak kasih dari tampak samping depan belakang, insya Allah masih layak untuk diperhitungkan. Kayak gini ya. Tak lihat dalamnya sedikit juga, bersih menggoda. 100 jutaan, 100-nya enggak banyak. 100 lebihnya enggak banyak. Ya. 2011. Honda Stream masih ada beberapa unit. Kalau yang 4M ini di 70 jutaan ya. Nah, kalau ini Mas Oka gini, sini sini. Ah, ini admin kita juga Mas Oka ya. Mas Oka nanti kalau video call di deskripsi ada nomornya Mas Oka. Oka, ini orangnya. Nah, kayak gini. Ha. Coba Mas Oka ada sini. Nah, ini loh orangnya. Imut orangnya ya. Imut tergisi katanya. Kayak gitu ya. Terus ini loh ada Ayla 2016 tipe X. Yang ini di piro tuh? 90 jutaan kalau nggak salah. Oh, Mas, piro lagi? 90-an transmisi manual ya?
ini kalau nggak salah 90-an. Ya, 90 2016 90-an. Ada lagi Mitsubishi Kuda Grandis. Yang ini bensin 2002 tapi masih mahal ya, 60-an. 60-an kayak gini. Tapi kalau originalnya dalam-dalam luarnya masih kondisinya originalan. Yang pinat monggo silakan. Jawa Timuran juga. Kalau pajaknya ini panjang, masih 1 tahun ke depan. Bulan 10 tahun 2025 ya. Yuk kita ke belakang sana, ada ini loh. Tak kasih lihat. Baru datang. Apa namanya itu? Itu. Nah, ini. Ada Zebra, Daihatsu Zebra tahun 2004. Kalau nggak salah ini 30 jutaan, baru datang, baru aja orangnya belum pulang yang ini, hasil tukar tambah ya. Jadi di Kacung Motor juga bisa melayani tukar tambah atau tukar susuk dan sebagainya ya. Misalkan kalau mobilnya lebih murah, carikan yang lebih mahal, artinya tukar tambah ya. Terus ini loh, ada lagi Jazz GE8 2009 transmisi matic ini. Ini di 110-an, 100 nggak sampai 120-an intinya. Transmisinya matic, monggo yang minat silakan. Tapi kalau nggak salah ini bukannya RS, nanti kita cek dulu kebenarannya. Terus baru datang juga Verosa. Ini berapa tahun yang ini baru datang, nanti kita cek dulu. Kalau yang Verosa ini plat L ini di 40 jutaan tahun 95 ya. Kemarin sudah CRV Gen 2 ini di 70 jutaan juga. Sebentar tak carikan yang menarik hari ini apa ya. Ini baru datang juga. Ini tapi belum tahu harganya kayaknya. Ada Kijang LK baru datang ini 1.8 EV ini plat AG. Ini kayaknya juga di berapa tuh? Mungkin di 70-an atau 60-an. Sebentar. Tahun 2000 soalnya. Antara 60 sampai 70-an ya. Nanti kita cek dulu. Kalau mobil tua-tua gini untuk mengenang masa lalu ya. Ada Krista juga plat AG. Yang ini di 60-an lebih. Tahun 97 kalau ini ya. Kalau mobil tua-tua yang lainnya nanti kita carikan dulu. Carikan dulu. Ah, ini ada satu yang gagah lagi. Kalau mau yang gagah-gagah tapi ya enggak terlalu tua. Ada plat AE Nissan Terrano. Nissan Terrano 2006 di 70 jutaan. Kalau ini gagah, Pak. Ya. Yang minat monggo silakan. Nah, kayak gini. Ini ada ban di belakang ya. Cuma kalau mau ke sana sempit. Nah, tak carikan lagi yang untuk tua-tua ya. Untuk tua-tua kayak gini. Tapi enggak terlalu tua ya, masih sedang dan masih kondisinya fit-fit. Kayak ada Daihatsu Taruna. Taruna yang mulai dari 50 jutaan ya. Kalau yang ini 60-an 2004 kayak gini. Yang ini short ya. 64 juta 2004. Monggo silakan. Terus ada kalau yang ini apa ya, ini short juga, ini baru datang. Ah, ini baru datang di berapa toh, kayak ini berapa masih, ini 50 jutaan. Oh, 50 lebih ya. 50 lebih. Tahun berapa tadi? 2001. Ya. Kalau yang ini 2005 ini. Yang 2005 ini 90 lebih ini. Kayak gini. Yuk, yang minat monggo silakan. Kita cari yang menarik. Nah, ini loh. Kalau yang ini enggak kalah tua. Ini tahun 80 berapa ini? 80-an. 80 sekian ya. Plat AG. Ya ini mini cup ya. Cherry mini cup kayak gini tahun 80-an 19 juta aja. Silakan. Pajaknya hidup, platnya AG. Irit. Irit kalau ini. Nah, kalau dari depan kayak gini ya. Ini kalau iritnya sudah pasti irit, CC-nya 500, pajaknya juga 400-an untuk pajak tahunannya. Pajaknya hidup loh ya. Moga yang minat silakan. Ya. Nah, ini mobil tua untuk kenyamanannya luar biasa. Ada Honda Stream. Honda Stream plat AG, transmisinya matic, termasuk yang tadi, yang ini tahun 2022. Tahun 2002 maksudnya. Kalau yang hitam tadi 2004 ya. Meskipun ini tahun 2002, ya kalah menarik kondisinya juga. Street bagus, ban-bannya tebal ya. Nah, dalam-dalamnya terawat bersih ya. 70 jutaan yang ingat monggo silakan ya. Kayak gini ya. Ya, monggo
Terus kalau untuk mobil tua lainnya yang untuk matic kayak gini. Yang ini 2005. Platnya juga AG, pajaknya tapi mepet ya. Transmisinya matic. Kalau untuk gagah juga nggak kalah menarik ini. Ya. Monggo. Mau untuk CR-V ini yang 2005 untuk gagah nyamannya juga dapat atau string ya. Kita hari ini nggak banyak review karena kesehatannya kurang fit ya. Next update terbaru untuk di kacamata. Next time, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.